Kembali lagi bersama Didi di Vancouver. Kali ini saya mau pergi ke Bunsen Lake bersama teman saya Yadi. Mudah-mudahan di tempat sana udaranya cerah, jadi bisa lihat-lihat sekitarnya. Dan jangan lupa ikuti terus ya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, tuh bersama Yadi di sini. Kita menuju Bunsen Lake. Lanjut. Teman-teman, ini perubahan di gunung. Saja ini perumahan-perumahan di gunung, nah, itu banyak mobil mobil perumahan itu perumahan. Nah, terus aja kita perumahannya seperti itu. Ini rumah-rumah di atas gunung. Teman-teman, see you next time. Bunsen Lake-nya tutup karena jam besuk. Jam besuk itu sampai dengan jam 8 aja. Kita lanjut video berikutnya. Oke. See you later. Bye. Nah, itu namanya restorannya Po 99 Vietnam. Nah, sebelahnya nih namanya Marble Slab. Oke teman-teman, sekarang saya ada di Po 99. Lagi makan dinernya. Ntar kita lihat makanan saya. Tadi yang satu sudah saya tunjukin makanannya, makanan apa namanya ini, apa namanya? Beef. Pho. House special pho. Ntar kita kasih lihat tempatnya di mana. Ini tempatnya kayaknya. Nih ini makanannya. Nah, itu yang namanya pho. Si Yadi kulit mau makan pho. Oke. Okay. Tuh dikasih bumbu dulu tuh. Tunggu di hot sauce. Difotoin kasih lihat si tante. Oh. Mana? Oh, itu dia. Nah, ini yang namanya chicken lemongrass. Oke teman-teman, tadi kita makan di namanya Po 99. Tapi ini yang di Port Coquitlam. Jadi yang enak memang yang di Port Coquitlam. Rasanya beda dengan yang ada di Lohit. Kalau di Lohit tuh rasanya pokoknya beda deh. Yang ini yang lebih top. Sama ininya juga enak, apa namanya? Pe-nya itu enak. Beef pe bowl soup. Terus chicken pe bowl soup juga enak di situ. Terus sama lemon grass-nya. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjut video berikutnya. Di tempat yang lain. Sorry banget tadi nggak bisa ke Bunsen Lake karena tutupnya jam 8, jadi mau nggak mau harus pulang. Oke, okay, see you later, bye.